Dan selamat datang sekali lagi ke panggung Sari Istana Budaya menyaksikan konsert permata seni yang julung kali diadakan dianjurkan oleh Permata Negara dan diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan Istana Budaya Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Dengan tema mengilap bakat muda menjelah rentak bangsa, persembahan istimewa pada malam ini akan menampilkan sebuah persembahan yang menggabungkan kanak-kanak berbakat besar dalam bidang tari, muzik dan choir. Konsert permata seni akan melibatkan seramai 150 orang kanak-kanak permata yang berumur di antara 6 hingga 12 tahun. Persembahan terbahagi kepada 3 segmen iaitu segmen permata seni tari, permata seni choir dan permata seni muzik. Persembahan diakhiri dengan segmen gabungan di mana anak-anak ketiga-tiga permata seni akan bersatu dalam satu rentak, satu nada dan satu semangat. Hadirin sekalian, sama-samalah kita hayati ucapan aluan penaung permata seni negara yang amat berbahagia, Datin Seri Rosmah Mansur. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke konsert Permata Seni Negara. Saya berasa amat gembira dan bangga kerana pada malam ini akan terlakar satu lagi pencapaian program Permata Negara yang menggabungkan seni tari, muzik dan choir. Sejak ia dilancarkan pada awal tahun ini, bakat cemerlang kanak-kanak ini telah dibimbing, digilap agar cahaya kecemerlangan mereka dapat diberi ruang dan peluang untuk terus bersinar. Alhamdulillah, anak-anak permata seni ini telah menerima bimbingan dan asuhan tenaga pakar dari dalam dan luar negara agar potensi seni mereka lebih menyelah. Konsert Permata Seni Negara dengan tema Menggilap Bakat Muda Menyelah Rentak Bangsa merupakan manifestasi kepada latihan berterusan kanak-kanak cemerlang ini atau gifted children dalam ketiga-tiga bidang seni tersebut. Pada malam ini, kita akan menyaksikan bakat cemerlang seni anak-anak yang berusia di antara 6 hingga 12 tahun seramai 150 orang. Mereka inilah yang bakal warnai dan menyelahkan rentak bangsa kita. Mudah-mudahan konsert ini akan menjadi satu acara yang benar-benar istimewa supaya hadirin sekalian akan membawa pulang kenangan manis yang sukar dilupakan. Saya menaruh setinggi-tinggi harapan agar bakat permata seni ini dapat seterusnya diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Program murni ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan juga Istana Budaya. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih saya zahirkan. Gabungan hebat permata seni menghasilkan irama lagu harmoni. Konsert permata seni malam ini diharap dapat menghiburkan hati. Semoga anda terhibur dengan bakat-bakat muda yang cemerlang ini. Selamat menonton. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Thank you.
Pencarian permata di dasar lautan memerlukan semangat yang kental bagi memastikan permata yang dicari bermutu tinggi. Malam ini, permata yang digilap melalui permata seni akan menyinari panggung Sari, ianya lambang manifestasi kepada pengembangan seni dan budaya di kalangan anak-anak permata yang berbakat cemerlang dalam tari, muzik dan choir. Hadirin yang dihormati sekalian, kita akan saksikan persembahan permata seni yang dibimbing oleh Ketua Koreografer Cik Siti Suhaila Taman. Kita saksikan persembahan mereka. Creatures of the night.
feel your heart be pumping, now the time is right. So go walk out the door, get down, get on the floor. Let's shout, break out, come on, once again, let's hear it. Umachale, 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 come on, once again, umachale. Thank you.